Halo semuanya, balik lagi sama gue Cer. Gue udah lama gak upload ya. Ya, lagi sibuk sih sebenarnya. Dan gue cobain game baru, Eternal Sword. Udah ada di Play Store, masih CBT. CBT-nya sampai tanggal 17 Februari, lumayan lama. Ya udah, kita cobain aja nih server CBT-nya ada 2 ya. Jadi di CBT ini kalian bisa top up, cuman nanti di rollback lagi, dibalikin lagi top up-nya. Kalau udah rilis gamenya. Kalau di sini ada Swordman. Oh ini gender lock. Kalau Swordman enggak. Swordman ini cowok-cowok agak kayak ninja gitu ya. Keren. Ini mage. Kalau lihat dari grafiknya sih nggak butuh HP high end sih. Kalau lihat dari grafiknya ya mid end ke bawah masih oke. Okay. Terus ini gunner juga gender lock. Ini next jobnya kayaknya. Job akhirnya sniper, warrior gender lock. Dan ada Miko. Ini Miko apa ini? Spirit Maiden support, debuff enemy AoE damage. Oh, ini support. Ada debuff. Disable enemy heal. Oke, ini fix support. Mau cobain apa ya? Ini keren. Ini ada difficulty-nya ini. Gunner difficulty 4, ini 2. Swordman 4. Gunner aja lah, kita cobain ya. Oke, next step. Next step di sini karakter creation-nya kostum ini kekunci, mungkin nanti bisa dapet. Wih, sayapnya rame banget. Keren sih. Gue demen loh kalau ada game ada sayap-sayap kayak gini. Wih. Widih. Ini kepalanya, Pak. Kepalanya kekunci, mungkin nanti bisa dapat entah gacha, entah top up lah. Kita create aja langsung karakter creation-nya, enggak ini yang enggak detail. Oh, ini warna-warnanya. Warna putih lah. Ini 2. Oh, kepala cuy, ungu. Langsung create aja. Ada prolognya juga. Oke, ini game size-nya 1 gigaan, 1,5 giga lah. Nanti gue cek lagi, nanti gue taruh di deskripsi link sama total size-nya ada berapa. Wih, monsternya keren. Kita skip aja lah ya. Lama nih ini pause nih. Keren sih. Nanti biasanya kalau kalian baru download itu di awal nanti ada stuck di loading, itu di restart aja HP-nya kalau udah download. Dia di restart HP-nya, di restart game-nya, log out, masuk lagi ke game-nya kalau stuck di loading. Ini nggak bisa di skip. Ya kalau kita bandingin sama Dragon Raja sih ya, Dragon Raja harus HP high end cuy. Parah. Grafiknya ngaco. Mungkin ini mid end ke bawah oke lah. Masih ngangkat. Kita mulai gameplay-nya. 2D. Tadi gua nyoba 3D. Setting menu. Kita set setting perspektifnya on. Mana tadi yang ubah ubah 3D itu, ini apa R range. Oh ini jauh banget. Kita medium aja, medium grafik. Display per number 6, ini udah hide semua. Coba kita cobain perfect ya kayak gimana. Oke, okay. Oh kalau perfect gini pak, jauh banget pak. Ini nih yang gua rada nggak demen nih game RPG, ada VIP nya pula, ada total CP nya terpampang nyata. Total CP terpampang nyata, VIP game ya, yeah. Kayaknya gua nggak lanjut, cuman buat review aja. Kita kasih nama, udah clay aja tadi nama cewek. That's the name, Cherun. Oh, nama cewek gue Clay, anjir. Ini masih jauh banget, padahal gue udah diem perspektifnya. Nope. Tapi bisa dijauh deketin sih. Langsung lawan golem. Kita skip aja lah, golem kayak bergaya. Ini kayak ini ya. Anjir, sakit pak, nggak bohong pak.
Oh ini piercing sword. Piercing sword ngurangin armor kayaknya nih. Equip now nih skillnya masih kebuka satu doang. Wih ini sayapnya keren banget cuy. Rame banget ya kan. Oke langsung kita lawan aja. Dar dar dar. Dapat skill dan dua skill aku dapat. Ini keren nih, bisa sambil jalan sambil nembak nih keren nih. Scanner. Lagunya juga oke. Okay. Lagunya oke. Okay. Maju sini. Skill 2. Ih. Ini enggak ada ngedesnya, enggak ada ngedes. Mungkin nanti dapat skill des enggak tahu juga. Tuh, CP, CP. Repair, relief, level 5 sudah. Ini cerita, itu masih story. For you, I will do my best to help you. Cycle Star. Oh, ini cerita skip aja lah. Ini apa nih, memory? Recall memory. Apa ini? Oh, nambah CP mungkin ini. Ya semacam nambahin stat, nambahin statnya lah. Unlock passive skill progress. Oh ini. Coba kita klik. Oh, ini bisa unlock skill dari sini, Pak. Ini manual, auto. Ini kalau auto, kalau gue manualin enggak akan nyerang dia. Wih. Kita lawan bos lagi, Goblin Carcer. Dapat. Speak with Star. Ini BGM-nya adem loh, Pak. BGM-nya adem. Waduh. Songong. Stay vigilant. I'll catch up soon. Kita lawan dia. Oh, ada buff larinya. Di kota di fieldnya ada buff lari, ada buff ada buat heal juga tadi. Ih sakit. Ini nggak ada dash-nya. Oh ini ada dodge. Move forward dodge. Apa ini? Coba. Oh ini. Ada cooldown-nya buat ngedash. Cuma sekali. Ini katanya ada guild versus guild-nya juga. Dan iya des cuma sekali bahaya juga nih. Wah areanya gede banget monster. Level 6 gue level 6 des astaga kena cucu. Ini chance apa ya? Coba gue manual. Kalau manual dia tunggu diemin nggak nyerang. Kayaknya kalau buat lawan bos kayak gini jangan di auto ya. Agak sulit ya, areanya gede. Kita selamatkan Kukang Jawa ini. Kukang Jawa. Starter clay, you are getting even better. Menu, tutorial apa lagi? Skill, naikin skill. Quick level up. Oke. Okay. Kita quest lagi. My name is Cycle Star. We must head off. Find a small aircraft. Ini Telita. Jadi ini kostum sama equip beda ya. Lu pakai equipnya apa ya enggak bakal mengubah penampilan. Yang rubah penampilan kalau pakai kostum. Oke, bosnya muncul, dedeng kuatnya muncul. Ih, keren monsternya. Keren. Manualnya autonya matiin. Ini sakit, Pak. Ini. Skill monsternya apa-apaan anjir, darah gua langsung setengah. Ini. Ngaco. Time Lord, the time bestow. Oh, ini kayaknya rajanya nih Time Lord nih. Sakit banget serangnya loh. Oke, kita udah heal lagi. Terdapat 4 skill. Pakai sayap dong, Bos. Ulti.
Jadi pilih kayak gitu kurang rame. Jadi mantap, invincible. Kita deketin, gue pengen lihat. Bodoh amat. Nggak bisa dideketin. Kita berubah, cuy. Pakai sayap dong. Gue demen begini nih. Oh, dapat equip now. Total CP 10.000. Just don't eat me. Star Lemion LG. Deploy familiar. Ini apa? Oh, petnya. Kita punya pet sini, ngikutin petnya. Oke. Okay. Apakah ada mode selfie di sini buat thumbnail ya kan? Oh, nggak ada mode selfie. Setting ada nggak mode selfie? Nggak ada mode selfie-nya Pak di sini Pak. Kita recall memory. Ini apa? Recall lagi aja. DPP-nya naik. Oh lagi. Biar ada passive skill dapat. Kita ke Lobelia. You may recall memories. Ini apa? Astaga. Bodo amat. Wih, ini apa ini? Wih, lah cakep bener Pak. Mone Pak bisa terbang Pak. Ini entah buat tutorial atau buat adegan aja ini Mone ya. Tapi kita coba dulu nanti. Lewatin adegan ini masih pakai nggak Mone? Wih, cakep bener cuy. Ngeri. Ini nggak bisa belok-belok. Lah, nggak bisa. Ini bobo kayaknya cuma buat adegan aja ini. Atau buat transportasi ke lain kota. Oke, kita ke Lobelia. Oh, tuh kan bener tuh monnya kuda tuh. Tadi buat transportasi aja sih. I'm sorry, Charlotte. Commander asked me to pick up. Voice actor-nya. Oke lah. Ini keren sih, ada voice actor keren nih game. Demen gue ada voice actor-nya bagus. Oh ini 2D-nya bisa diubah tuh. Coba kita 3D perspektif. Ah dari tadi kayak gue main 3D perspektif. Auto petting. Go to the view. Wih apaan nih Pak? Gue kira kita bisa milih job ini. Meca-meca gitu. Apa namanya? Yang bisa ngendalin robot. Ini keren. Egi Pipi namanya. Enggak kreatif amat Egi Pipi. Tak. Oh, ini ditekan. Skill 3-nya ditekan. Ya ini baru mau gua pencet tuh skill 1 lagi. Wih. Level 10. Speak with Da Vinci, the master craftsman. Coba menu, kita bisa enhance gear-nya atau ngenempa ya. Jadi gear-nya bisa ditempa. Oke, kita tempa gear-nya sampai habis kayak tempaan. Terus tempa terus. Ini pakai batu yang ada di sini nempanya nih. Nih batu yang ada di sini. Jadi tiap ini kayak beda-beda. Senjata sama armor batunya beda ya. Jadi semua armor ini batunya sama, tapi kalau sama senjata batunya itu beda. Jenis batunya beda. Oke. Okay. Unlock at level 11 bone. Apa ini bone? Ini claim. Kita claim-claimin dulu. Ini nanti dapat mount panda di level 13 main quest. Kita dapat mount panda. Oke lah, gue rasa sampai sini dulu aja gameplay Eternal Sword ya. Buat yang udah nonton, thank you. Dan buat yang udah subscribe juga thank you. Tapi yang belum sub break, lu sub break dulu ya kan. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa like dan komen aja biar rame. Kayaknya Februari ini
game-game bakal game-game baru itu keluarnya agak lama, game Cina, yang dari Cina khususnya ya, karena Cina lagi ada ini kan, lagi ada musibah. So, sampai ketemu di video selanjutnya, and goodbye.